ketika sifat-sifat sang butuh mempengaruhi hati manusia. Maka pikiran, perkataan, hingga perbuatan tidak akan bisa dikendalikan oleh hati manusia. Tetap jantung meningkat, emosi menggebu-gebu dan pikiran negatif menyebabkan kehancuran bagi diri sendiri, bagi lingkungan, dan bagi hubungan dengan Tuhan. Manusia dengan segala hawa nafsu merasakan kemarahan, mabuk-mabukan, dingin hati dan kedinginan, mengakibatkan hilangnya kemampuan pengendalian diri untuk tetap selalu menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kesadaran manusia dan kepercayaan dirilah yang akan membuat keharmonisan dunia dapat terwujud. Menggambarkan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan berbagai perspektif yang muncul. Si manusia yang divisualisasikan ke dalam bentuk karya berupa logo-logo yang bertajuk Bangke Agni. Bangke memiliki arti sebuah kehidupan yang diangkat dari suara nafas saat tetap jantung meningkat akibat pengaruh emosi dalam diri manusia. Sedangkan api memiliki arti api yang digambarkan dalam bentuk ekspresi marah. Oh.
Ekor, cepat semangat,
beli. Sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia tidak dapat dikendalikan, maka terjadilah disharmonis dalam kehidupan di dunia. Namun, hawa nafsu, lobo, keserakahan, rode, kemarahan, madu, mabuk-mabukan, matsaya iri hati, dan moha kebingungan mengakibatkan hilangnya kemampuan pengendalian diri dalam menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia. Yeah.
yang sangat biru. Wapak agak rintang-rintang anak sepikan langsung semua sari di manusia. Thank you.
Pak Nyak Nyak.